Enggak. Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Balik lagi di channel aku, jadi ini lanjutan untuk part 2 nya belanja yang Super Indo kemarin. Dan ini aku ada di bagian cemilan-cemilan. Dan ini memang banyak banget berbagai macam cemilan. Oh ya, sebelumnya aku juga mau ucapin makasih banyak yang udah klik video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe ya teman-teman, supaya aku makin semangat untuk upload videonya. Dan itu tadi suami aku sama anak aku tuh lagi jongkok-jongkok gitu, lagi ambil mobilan ini. Jadi tadi anak aku mainin mobilan dan masuk ke kolong. Dan itu aku tawarin dia mau apa enggak, ternyata dia enggak mau, akhirnya dia taruh lagi ke situ. Dan itu anak aku lari-larian lagi dan sendalnya ditinggal kayak gitu. Dan ini memang sepi banget ya mam, jadi aku biarin aja anak aku lari-larian karena masih kelihatan gitu. Dan lanjut, ini ada yang aku mau beli lagi. Jadi tadi kakak ipar aku nitip untuk beli selai nanas karena kelupaan. Itu kan biasanya ada di bagian depan gitu ya mam. Dan ini jadinya kita mau ke sana, dan tapi yang ngambil itu suami aku karena aku malah mampir kemana aja. Dan ini aku salpok sama bagian minyak. Dan ini memang masih mahal-mahal ya mam, pas aku kesini tuh belum turun gitu untuk minyak goreng. Tapi di sini ada bagian yang kosong gitu untuk minyak gorengnya, tapi itu harganya masih lumayan mahal juga. Ini 37 sama 35 dan itu udah kosong gitu ya mam, dan udah diambil atau udah diborong sama orang. Di sini siapa nih bunda-bunda yang dari kemarin udah berburu minyak goreng yang lagi turun? Alhamdulillah ya mam, udah turun. Oh iya, sebelumnya aku mau ucapin makasih banyak untuk teman-teman yang udah klik video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe ya teman-teman. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Jangan lupa di subscribe ya yang belum subscribe, supaya aku makin semangat untuk upload videonya. Terima kasih. Dan ini lanjut aja untuk ke videonya. Selain minyak goreng, menurut aku juga ini gula juga turun ya mam, karena biasanya yang aku tahu harga gula tuh 12.500, tapi di sini harganya 12.200, jadi lumayan ya mam. Dan itu juga ada gula tropikal, biasa aku beli setiap bulannya tuh untuk bapak aku ya mam. Tapi di sini karena suami aku belum gajian, jadi aku belum untuk belanja-belanja yang setiap bulannya aku beli. Jadi di sini memang aku belanja yang aku butuhin aja, yang udah habis. Oh ya, di sini siapa nih yang samaan sama aku kalau di tanggal 20-an ini udah tanggal tua banget, tanggal sekarat. Karena untuk suami aku tuh gajiannya di tanggal 25. Jadi kalau bagi teman-teman yang gajiannya tanggal 25, pasti di tanggal-tanggal segini tuh udah sekarat banget ya, mam. Tapi untungnya aku tuh punya dompet pintar gitu, jadi udah ada bagiannya masing-masing. Untuk belanja bulanan memang masih ada sisanya, jadi sekarang aku masih bisa untuk belanja. Apalagi karena bulan kemarin aku nggak belanja bulanan, jadi pasti ada aja yang kurangnya. Karena kan kalau belanja bulanan itu aku udah sekalian ya mam, biar nggak bolak-balik lagi untuk beli-beli ke minimarket atau ke warung gitu. Jadi setiap hari kalau ada yang kurang, suami aku beli ke minimarket gitu. Apalagi untuk pempes anak aku yang baby, itu anak aku pakai pempes juga untuk malam aja ya mam. Jadi untuk siang sampai sore itu masih pakai popok gitu. Jadi nggak aku pakaiin setiap hari atau seharian full untuk pakai pempes, karena kan untuk masih baby itu kasihan juga ya mam untuk pakai pempes satu hari gitu. Jadi aku pakainya malam aja, biar dia juga bisa tidur nyenyak, mamanya juga gak terlalu bangun-bangun terus ya mam. Dan ini aku udah ada di bagian frozen-frozen. Ini juga ada frozen seperti bakso ikan kayak gitu. Dan kalau di Superindo itu untuk frozennya gak bisa digorengin gitu ya mam, tapi waktu aku ke hypermart itu bisa untuk frozen kayak nugget gitu tuh bisa digorengin. Tapi kalau di sini tuh katanya nggak bisa, hanya bisa ikan sama ayam aja. Itu bisa dibakar atau digoreng gratis di sini. Menurut aku sih lumayan ya mam, apalagi untuk digoreng-goreng waktu minyak masih mahal, itu sekalian aja digorengin. Oh ya, di sini bunda-bunda, aku mau tanya dong, ada yang samaan gak sama aku kalau habis lahiran itu ada pantangan nggak boleh makan mie instan dan juga kayak bakso sama mie ayam gitu, pokoknya jajanan yang di luar selama 40 hari? Kalau aku sih iya ya mam, karena disuruh sama ibu mertua aku.
Jadi katanya gak boleh makan seperti itu dulu setelah melahirkan selama 40 hari. Dan di sini aku juga gak tahu kenapa alasannya, karena memang aku gak tanya juga sama ibu mertua aku gak berani. Jadi setiap ibu mertua aku kasih tahu, aku pasti iya aja dan nurut. Karena memang itu mungkin juga untuk kebaikan aku juga ya mam, jadi aku gak pernah nanya. Dan kalau bunda-bunda atau teman-teman ada yang tahu alasannya kenapa, bisa tulis komennya di bawah ya mam. Dan untuk yang kemarin aku tanya juga kenapa selama melahirkan itu 40 hari juga gak boleh keluar. Kemarin ada yang komen juga, mungkin itu untuk kita kalau lo udah kuat atau kitanya juga udah sehat itu boleh ya mam sebelum 40 hari juga. Jadi kemarin juga aku takut-takut, jadi aku sebelum 40 hari, jadi sebulanan gitu aku udah keluar. Karena aku nganterin suami aku juga untuk beli kue anak aku yang cowok. Jadi aku sebelum 40 hari, kemarin aku udah keluar. Karena memang aku udah sehat ya mam, jadi aku udah kuat gitu, kayaknya aku berani. Dan itu pun aku naik mobil, gak naik motor gitu. Dan untuk tempatnya juga deket dari rumah aku. Jadi aku juga baru tahu kenapa orang habis ngelahiran itu gak boleh keluar 40 hari. Ternyata alasannya seperti itu setelah bunda-bunda atau teman-teman komen di video aku. Makasih untuk bunda-bunda yang selalu komen dan kasih komen yang positif juga untuk aku. Jadi aku juga jadi lebih tahu juga. Dan ini lanjut aja ke videonya. Ini sebenarnya aku udah mau selesai untuk belanja-belanja, tapi aku mau lihat-lihat aja. Dan karena sebentar lagi mau Imlek gitu ya mam, jadi udah ada background untuk hiasan Imlek gitu. Dan ini suami aku manggil aku karena dia salpok sama harga anggur ini, dan itu murah banget katanya 12.000. Tapi di sini aku juga nggak beli ya mam, karena aku juga tadinya nggak beli buah-buahan juga. Di sini aku budgetnya juga nggak banyak, jadi di sini aku beli yang penting-penting aja. Dan ini udah mau selesai bayar, ternyata suami aku udah capek untuk ngejar anak aku, jadi anak aku dipaksa untuk naik troli ini dan dinaikin seperti itu. Dan kayaknya udah mulai nggak muat ya mam, karena anak aku udah mulai gede, tapi tetap sama suami aku tuh dipaksa untuk naik. Dan ini dia lagi mampir-mampir lagi ngeliat buah-buah, dan aku lihat ini buah pepaya. Kata suami aku udah belinya jangan di sini. Dasarnya memang nggak ada budgetnya juga buat beli buah-buahan. Dan balik lagi nih sama minyak-minyak yang harganya masih 37-35 gitu di sini. Ini juga banyak makanan-makanan yang diskon. Tiga ada tisu. Pokoknya ternyata di akhir bulan ini banyak juga yang diskon-diskon ya mam, dan promo-promonya. Dan nanti setelah aku belanja di sini sampai rumah, aku mau bongkar-bongkar belanja, dan juga aku mau susun juga beberapa barang yang aku susun karena memang nggak banyak juga ya mam yang aku belanjain di sini. Dan ini aku udah mulai mau bayar ke kasir. Tapi setelah aku bayar ke kasir, ternyata aku dapat hadiah gitu, nggak tahu bonus atau promo ya mam, karena ini baru buka. Dan di sini aku dapat dua hadiah gitu, lumayan juga. Dan nanti aku langsung bongkar aja di rumah apa yang aku dapat dari hadiah di Superindo. Dan ini pertama yang aku beli, ini aku beli beras 5 kilo. Ini mereknya apa ya? Superindo kayaknya. Dan itu 5 kilo, itu harganya 60-an gitu. Dan ini aku jadinya beli dia persanak aku yang Mami Poco, itu ukuran S. Isinya tuh 22, harganya tadi 28. Dan aku juga beli full cream ini karena memang tadi lagi diskon ya mam, harga 13.000-an gitu. Dan itu selai nanasnya, tadi kakak ipar aku mesennya yang kecil, tapi karena gak ada ya udah dibeliin yang gede. Itu harganya 38-an. Dan juga tadi aku beli Bembeng Max 2, tapi yang satu udah dimakan. Dan ini hadiah yang tadi, itu ada bumbu sayur asem yang instan sama mini jelly gitu, lumayan untuk anak aku. Dan tadi juga aku beli teh kotak gitu, tapi udah diminum juga. Dan ini aku mau susun untuk dia persanak aku, jadi aku pindahin ke tempat ini biar lebih gampang aja untuk ngambil dia persnya, dan biar lebih rapi juga ya mam, jadi aku susun ke tempat ini. Dan ini videonya aku cepetin aja ya mam, biar gak kelamaan. Lanjut, setelah aku susun dia persanak aku, nih aku mau tuang beras ke tempat beras. Jadi ini cuma 5 kilo ya mam, alhamdulillah aku kuat. Jadi biar sekalian aja, aku juga mau masak nasi. Jadi ini aku harus tuang dulu untuk berasnya.
Sebenarnya masih ada itu sedikit, tapi nggak apa-apa, aku campurin aja untuk yang ini berasnya. Oh iya, jangan salpok sama dapur aku. Ini sebenarnya aku udah makeover, tapi untuk videonya belum aku edit ya, Mam. Jadi ditunggu aja untuk video makeover dapur aku ya, Mam. Dan sekian dulu untuk video aku hari ini. Makasih yang udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe ya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.